sih sekitar 6 juta. 6 juta per bulan ya. Hanya lahan satu rantai. Kita lagi bersama dengan Mas Ridwan ya. Ini salah satu petani kreatif. Kali ini kita akan tanya-tanya tentang masalah tanaman ini. Oh ya Mas, ini namanya tanaman apa nih? Kalau orang Lampung bilang rampai. Rampai ya? Rampai, orang Jawa ranti. Ranti. Di daerah Jawa ini dikenal dengan nama ranti ya? Ini sudah siap panen Mas ya? Sudah. Nah, ini umur berapa dari tanam sampai panen Mas? Dari mulai nyemai itu sekitar 25 hari tanam. Terus mulai tanam itu dari kita mulai nanjar. Itu sekitar 20 hari ya? 20 hari dari tanam ya? Ini sistemnya langsung disebar apa pakai semaian gitu Pak? Disemai dulu. Oh, nyemainya tempatnya berbeda? Berbeda. Habis itu kita tanam. Tanamnya pun ya, 3 hari segini. Di ini ya? Iya, satu bulut tiga. Satu bulut, jarak tanam sekitar 20 cm ya Mas ya? Iya. Tiga-tiga. Itu bibitnya beli apa buat sendiri Mas? Buat sendiri. Buat sendiri ya? Bibitnya ini ya? Cari, iya kayak gini. Oh ini ya? Cari. Bibitnya seperti ini nih. Kalau sudah masak gini bisa dibuat bibit ya? Iya. Kalau untuk yang dijual yang masih gini. Muda masih ya? Masih muda. Masih seperti ini yang dijual nih. Oh iya Mas. Untuk masalah perawatannya rumit nggak ini tanaman ini Mas? Paling sederhana. Sederhana enggak, ya? Enggak terlalu memakan modal. Tapi pengolahan lahannya ada pemupukan juga kan? Ada pengacoran, ada pengacoran, ada ya. Penyemprotan, ada penyemprotan, ada. Cuman yang menjadi keistimewaan tanaman ini 20 hari udah panen ya? 20 hari. Cuman 20 hari nih dapat udah panen. Nah Mas, panennya dipotong ya Mas ya? Di ini aja, di gini, kita kasih contoh. Oh gitu ya, jadi nggak usah pakai usah. Alat ini ya? Renyah ya. Nah ini satu ikatnya ini. Satu ikat berapa, biasanya berapa batang? Satu ikat ini sekitar ukuran 12 batang. 12 batang ya, 12 batang satu ikat ya. Nah untuk harga Mas, dalam satu ikat nih, kalau dari petani berapa? Dari lahan? Dari lahan 12, 1.200. 1.200 ya. Ya mungkin kalau sudah di pasar-pasar sekitar 2.000 Mas ya? Mungkin 2.000-an. Nah, pasca panen ini gimana nih Mas? Sudah, ini lahan berapa rantai? Sekitar serantai. Satu rantai dari ya. Ini. Nah ini setelah dipanen semua nih Mas ya. Nah, jadi udah ini semua kayak gini. Nah nanti untuk panen ada lagi panen berikutnya ya? Ada ya. Nunggu 2 minggu lah bisa lunas. Tunggu tunasnya. Jadi ini lunas lagi nih. Lunas lagi nih teman-teman. Lunas lagi. Kira-kira berapa minggu itu lunasnya itu bisa dipanen lagi? 2 minggu. 2 minggu udah bisa dipanen lagi. Nah jadi setelah dipanen nih sahabat nih, ini nanti 2 minggu lagi udah bisa dipanen lagi. Nah panen yang kedua biasanya lebih banyak apa? Lebih banyak karena ya. Karena satu batang ini bisa tunasnya 3-4. Jadi mungkin kalau segini ya, kalau cukup 4 berarti jadi 8. Jadi 8 ya. Ini yang Mas rasa ini menanam ini keuntungannya apa Mas? Bisa dikasih tahu teman-teman yang ada di
dimanapun berada nih teman-teman sahabat tani. Keuntungannya kita tuh yang nggak bisa, maksudnya keuangan dapur untuk harian ada. Anak sekolah nggak ini, maksudnya uang jajannya nggak terbengkalai, nggak bingung ya mas ya. Jadi lahan satu rantai ini kalau sebulan kan dua kali panen. Iya. Nah lahan hanya serantai kan. Ini kalau dihitung nih, per bulan nih bisa dapat berapa itu? Kalau untuk nanam rantai ini? Kalau ini kemarin itu segitu aja udah sejuta itu. Satu juta ya? Iya, separuh itu. Jadi ini berarti sekitar belum ada separuh kayaknya mas ya? Iya, belum ada separuh. Itu sejuta, jadi setiap panen kurang lebih antara 3 jutaan ya? Iya. Jadi 3 juta per satu rate. Jadi kalau sebulan dua kali panen? Dua kali panen. Bisa ya, 6 juta. Wah, luar biasa ya. Mantap. Kemarin udah tak kalkulasi sekitar 6 juta. 6 juta per bulan ya? Hanya lahan satu rantai.